Musim kemarau kembali melanda Bangkalan. Ada sebanyak 72 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Bangkalan yang terdampak kekeringan. Mirisnya dengan banyaknya desa yang terdampak kekeringan, anggaran bencana kekeringan di BPBD Kabupaten Bangkalan sangat minim, hanya 23 juta rupiah. Air bersih menjadi salah satu barang langka bagi warga di beberapa desa di Bangkalan yang terdampak bencana kekeringan tahun ini. Bahkan dropping air bersih yang dilakukan pihak Pemkab melalui BPBD Bangkalan tidak mencukupi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Saat ini BPBD Kabupaten Bangkalan hanya mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi desa terdampak bencana kekeringan setiap harinya hanya satu tangki air bersih dengan kapasitas 5.000 liter untuk satu desa. Hal ini dikarenakan anggaran dana untuk penanggulangan bencana kekeringan sangat minim, hanya sebesar 23 juta rupiah. Dengan anggaran tersebut, kalau dialokasikan untuk pembelian air bersih, hanya mampu mendapatkan kurang lebih 77 tangki air bersih. Sedangkan jumlah desa yang terdampak kekeringan, berdasarkan data yang masuk sampai saat ini ada sebanyak 72 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Untuk anggaran bencana kekeringan sendiri, Pak? Anggaran kita memang ya, mohon maaf kalau boleh saya katakan, ya saya anggap cukup, tapi ya kurang cukup, karena hanya bisa menerima anggaran 23 juta untuk TA 2023 ini, Mas. Kalau belum cukup dari mana, Pak? Ya, kalau belum cukup, saya kira mungkin bisa dibantu sama teman-teman yang dari Dinas Sosial, dan mungkin ini saya juga sudah mencoba untuk bekerja sama dengan teman PMI, nanti sekiranya teman-teman PMI juga akan mencoba membantu dropping, sekiranya mungkin dari anggaran dari BPBD sudah tidak mencukupi. Sedangkan sampai saat ini BPBD Kabupaten sudah mengalokasikan dana minim tersebut untuk pembelian air bersih sebanyak 40 tangki air bersih. Minimnya anggaran bencana kekeringan di BPBD Kabupaten Bangkalan perlu menjadi perhatian pemerintah dan tim anggaran. Hal ini dikarenakan musim kemarau di Bangkalan diprediksi sampai dengan bulan Oktober 2023. Muhammad Zahid, JTV.